Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Istiqomah yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi subuh yang ke 19 yang berkembang atau yang umum di masyarakat.
Kenapa demikian? Karena kita memahami bahwa pengertian sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah. Dan sabar sesungguhnya adalah pengertian yang sesungguhnya adalah taat kepada aturan-aturan Allah. Jadi bertakwa itu kan takwa yang sebenarnya adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah takwa. Menjalankan semua perintahnya itulah syukur. Menjauhi semua yang dilarangnya itulah sabar. Jadi definisi yang tepat itu adalah syukur itu adalah mentaati aturan-aturan Allah dan aturan Rasul. Lawan dari syukur adalah kufur. Nah, kalau kufur itu kan ingkar. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 7 kalau menurut firman, lakin syakartum lazidannakum wa lakin kafartum inna adzabi syadid. Berarti lawan syukur itu adalah kufur. Ingkar. Berarti lawan ingkar adalah taat. Nah, itu pengertian syukur yang sebetulnya tidak hanya sekedar kita berterima kasih, ucapkan alhamdulillah, tapi hakikat dari syukur adalah taat kepada seluruh perintah kita Allah dan perintah Rasulullah. Kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan orang yang bersyukur. Apabila kamu melaksanakan satu ketaatan dengan syukur itu, Allah akan tambah nikmat, nikmat dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat. Apabila kamu ingkar, ingat satu amal sendiri. Bapak Ibu yang digunakan Allah, jadi tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya beda dengan pengertian yang hakikat. Syukur juga demikian. Nah, untuk kita selalu bersyukur, selalu mensyukuri, selalu mentaati perintah Allah, kita tentunya ada beberapa cara juga kepada kita kalau kita itu bersyukur. Karena kunci orang yang bisa hidup bahagia itu ya syukur. Sabar, syukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, yang kita lakukan saat ini, hidup kita itu ya selalu gelisah, selalu khawatir. Mau lebaran aja khawatir bagi orang yang tidak bersyukur. Apa itu yang harus? Banyak yang belum kita miliki. Makanya syukur itu harus fokus kepada yang sudah kita miliki, bukan kepada yang kita inginkan. Apa yang sudah kita miliki saat ini, kita lihat, kita pandang, kita perhatikan, ternyata buah sekali nikmat yang sudah kita peroleh dari itu. Wahai kamu hidup nikmat Allah sudah tersusun. Kalau kamu hidup nikmat yang kamu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitung. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang dibawa kita, melihat kita ke bawah, melihat apa yang kita miliki hari ini, kaget pada coba hitung-hitunglah apa yang kita miliki hari ini. Tapi kalau kita melihatnya apa yang kita inginkan, kita masih tinggal di rumah dinas, nah, kan itu orang lain rumahnya sudah besar-besar di luar sana, kita masih kecil-kecilan di sini, hilang sesungguhnya. Ada masjid jauh. Iya, jadi kita bersyukur dengan alhamdulillah.
dua rakaat sebelum subuh itu dunia beserta isinya nggak sebanding ini. Kaya. Jadi itu rezeki, rezeki juga yang luar biasa saja dibandingkan dengan kita tinggal di rumah besar tapi tidak ke masjid subuhnya. Masya Allah. Karena alasannya ya namanya baru di tempat yang baru kan. Menikmati. Takut ya. Lingkungan baru kita tidak di masjid belum. Tergabung di seperti pengurus di sini gitu. Nah, kalau itu yang dipikirkan ya, alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya dengan kondisi saya saat ini. Banyak sekali nikmat punya anak yang sehat, yang juga ikut ke masjid. Masya Allah. Kalau di luar belum tentu anaknya ikut ke masjid lagi kan? Jadi fokuslah kepada apa yang sudah kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang kita inginkan. Orang yang fokus kepada yang diinginkan tidak akan bisa bersyukur. Kemudian fokus juga pada kelebihan kita. Jangan fokus pada kekurangan. Banyak kelebihan-kelebihan kita. Fokuslah di situ. Jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Kemudian pada saat kita menerima rahmat dari Allah, bertanya pada diri, kenapa ya saya yang dapat ini cilok tersebut. Begitu Pak Ardhani dapat SK pelantikan gitu ya, berpikirnya itu kok saya yang dipilih ya, padahal ada orang yang lain yang lebih hebat dari saya. Itu bersyukur itu. Ya Allah, innalillahi. Tetapi pada saat kita menerima musibah, orang yang bersyukur itu selalu dia berpikir hikmah apa yang terkandung dalam musibah yang saya dapat. Ini pasti ada pelajaran berharga yang bisa kita peroleh karena dari setiap kejadian yang menimpa yang membuat kita tidak senang itu kita berpikir apa ya dosa yang sudah saya lakukan. Inilah penghapus dosa. Inilah ada hikmah di balik semuanya ini. Akhirnya dia bersyukur dengan musibahnya. Alhamdulillah. Kau telah ingatkan saya sehingga tidak terlanjur untuk melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Kalau orang yang beriman itu diingatkan sehingga tidak jauh dia tersesatnya itu. Baru terbelok sedikit ada dia di jalan yang lurus tadi. Langsung aku ingatkan. Langsung Allah tegur. Tapi kalau orang yang tidak beriman dibiarkan saja sampai jauh dia tersesat, akhirnya tidak bisa kembali lagi. Nah, inilah dia hakikat daripada syukur yang sesungguhnya, yaitu mentaati segala apa yang diperintahkan Allah. Itulah wujud syukur. Sementara kalau sabar wujudnya meninggalkan. Sorry.